dua itulah ulasan pakcik hari ini. Midnight movie untuk sebelum hari raya pakcik tengok. Cerita yang mungkin I expected by pakcik, cerita budak-budak, tapi pakcik try untuk tengok dan memang cerita ni kombinasi dalam isu pembilang bangsa dalam cerita ni yang menguatkan cerita ni menjadi benda yang pakcik rasa macam bukan cerita-cerita biasa, bukan cerita kanak-kanak, bukan cerita remaja, sebenarnya cerita orang dewasa macam mana sikap berputus asa tu tak boleh ada dalam diri kita ni. Dan pakcik ada rasa banyak benda yang tersentuh dalam cerita ni. Sepanjang cerita ni ada lawak, ada lucu, lucu lawak sama kan, ada sedih, ada gembira, ada kombinasi yang unexpected. Banyak benda sebenarnya yang terlaku. Pakcik tak nak spoil mood anda. Tapi pakcik memang bagai orang nampak meremang bila dengar cerita ni, rasa macam mengimbau kisah lama. Rupanya pakcik rasa selalu fikir Boboiboy ni satu filem yang macam alah filem Boboiboy. Tapi sebenarnya kalau ikut ranking, Boboiboy sepatutnya diangkat sebagai filem yang bagus untuk tontonan semua anak-anak waktu cuti sekolah ni. Jom ajak mereka untuk memahami macam mana sifat putus asa tu tak perlu ada. Terus maju, terus berjuang ke titisan peluh dan darah yang terakhir untuk berjuang seperti Boboiboy. Walaupun dah habis dah power, tetap dia ada satu kekuatan dalaman yang menyebabkan dia boleh menang lawan retaka. So Boboiboy pakcik review, pakcik bagi 4.5 bintang. Ni first time pakcik bagi cerita movie yang kartun, bukan kartun lah, kartun lah kan, animasi kartun, animasi yang cukup bagus, jalan plot cerita yang cukup bagus. Pakcik tak pernah nampak, sebab pakcik harap filem Boboiboy ni dapat spotlight daripada Malaysia untuk spotlight cerita ni. Jarang sekali cerita Boboiboy yang ataupun jarang sekali cerita-cerita yang kartun macam ni yang selalu